Johannes Red atau Manuel Kamong, gerak cepat membangun menuju gerbang emas Mimika. Lepas meresmikan posko relawan Karang Panas di Kilo 5, pasangan Johannes Red atau Manuel Kamong langsung bertandang ke posko pemenangan Nusantara SP2 didampingi tim pemenangan pada Selasa, 1 Oktober 2024. Terlihat antusias tinggi warga menyambut kedatangan calon Bupati Mimika Johannes Retok bersama rombongan untuk meresmikan posko sekaligus mengikat silaturahmi bersama pendukung Joel di posko pemenangan Nusantara SP2 Timika. Warga SP2 mengaku terdorong untuk membuat posko pemenangan karena sudah melihat kerja nyata Johannes Retok dalam membangun Mimika sewaktu masih menjabat Wakil Bupati Mimika di mana salah satunya membangun toleransi umat beragama, serta kerukunan di Mimika yang dihuni berbagai suku. Siapa kita? Yeah!